pergi pasar. Usah. Taklah dengan Mak Imah, Mak Imah teman. Mak Imah, Mak Imah dah siap ke? Jom. Cik, nak saya hantarkan ke? Tak payahlah. Cik pergi dengan Mak Imah. Elok juga kalau Rostam tolong hantar. Kesian cik ke sana kemarin seorang. Tak payahlah, bang. Biar Rostam tolong hantar. Bilang pun saya dah siap. Mak Imah tak payahlah pergi. Saya temankan cik. Elok. Nanti Rostam jangan biar cik angkat orang seorang. Tak risau. Setakat biarkan dia angkat beberapa orang. Aku pasti pulang. Karena aku bukan aku, bukan Bang Toy. Apa dia? Tam nak bawa cip pergi mana ni? Kita pergi lah minum dulu. Apa ni? Tapi Tam kejap je. Sabar sayang, sabarlah sebentar. Aku pasti pulang. Makan apa? Makan nak, nak minum je. Kenapa? Nampak macam tak biasa je ni. Tak adalah. Biasa je. Hai, Rostam kan? Rostam. Alamak, Rostam. Kamu apa? Sihat, alhamdulillah. Rumah eh? Tak adalah, saya kawan aku. Oh. Okey. Saya kawan lama-lama sangat tau. Macam aku ni. 3 bulan lagi dapat timah anak pertama tau. Okey. Aku jalan dulu lah. Okey. Saya kenalkan cik sebagai mak tiri, apa pula kata Muiz tadi? Mesti dia anggap lain kan? Apa ni? Mak tiri berdua-dua jalan dengan anak tiri. Mesra pula tu. Tak elok tu. Yelah, tapi cik tak suka. Cik tak selesa. Tak apalah, Tam. Jom kita cepatlah nanti sekarang. Pasar tutup lah, tak dapat cari ikan kegemaran papa tu. Ibu, bapa punya anak, bilang-bilang aku. Aku yang sedang malu sama teman-temanku. Tentang cuma dirimu yang tahu aku. Tengah hari lah.
mengantuk lah, Abah. Mam tadi belajar sampai pukul 2 pagi. Kena tidur lambat sangat. Sunyi je rumah, Abah. Mana adik dengan Cik? Fifi pergi kelas taekwondo. Cik pergi ke pasar. Abah Rustam yang hantar. Hah? Abah Rustam yang hantar. Kenapa? Mak Imah mana? Ada kan apa tu? Dia tak ikut sekali ke? Dah. Jadi, Abang Ustam dengan Cik je bang pergi? Iya, kan Papa dah cakap tadi. Abang Ustam yang hantar. Kenapa ni? Tak ada apa-apa, Abang. Saja je tanya. Itu pun diorang dah balik. Ikan yang abang nak tahu? Entah, abang. Wani nak bawa barang-barang ni kejap pergi dapur. Ayolah. Masuk dalam mata. Pedih. Nanti nampak. Masuk ketuk pintu dulu. Puas Hati, kau ni apa hal? Abang tu yang apa hal? Apa hal kau ni cakap pasal dengan aku ni? Ha? Tak pati apa dengan aku? Abang ingat saya tak tahu ke, bang? Apa yang kau tahu? Apa yang abang cuba buat pada cik? Ingat saya tak nampak ke? Dah lama saya perhatikan, bang. Cik tu siapa, bang? Abang ni tak tererti bahasa ke apa? Yang nyampur urusan aku, ya? Kalau melibatkan cik, itu bukan urusan abang tau. Sekali lagi saya nampak, siap. Apa hal kau? Kalau abang nak tumbuk-tumbuk, Tam, Arif, kenapa ni? Tak ada apalah. Gurau je. Tak ada apa-apa dah, Maiman. Maiman nak apa? Maiman nak ambil baju kotor mana? Mak tu lah, nak bakul.
mana, eh? Abang. Dari tadi abang tengok abang ni khayal aja. Ada apa-apa ke? Tak ada apa-apa. Mani penat je. Abang nak air? Boleh juga. Lagi saya nampak siap. Abang minta maaf. Abang mengaku abang tak dapat nak kawal perasaan. Abang ada otak kan? Tak boleh fikir elok-elok. Macam abang cakap tadi, abang tak dapat nak kawal perasaan. Apa boleh abang cakap? Senangnya abang cakap. Tak ada iman ke dalam dia, abang? Tak boleh fikir yang mana baik, yang mana buruk. Apa salah bodoh sangat? Kau tak rasa senanglah kau cakap. Habis tu abang nak buat apa? Abang nak goda mak tiri sendiri. Selagi abang nampak di depan mata abang, abang tak dapat nak kawal perasaan. Jadinya, sebelum berlaku perkara buruk yang tak diingini, lebih baik abang pindah daripada sini. Itu aja yang dapat fikirkan sekarang. Kalau itu jalan terbaik untuk abang, eloklah abang pindah cepat-cepat. Tunggu abang dapat rumah dulu. Bila dapat rumah nanti, abang tu pindah dari sini. Eloklah tu. Abang nak Arif janji tolong rahsiakan perkara ini. Kalau tak malu abang nanti. Bang, istighfar banyak-banyak. Jangan dengar bisikan syaitan iblis tu.